lo masih inget SBMPTN gak sih? Masih, kenapa? Gua mau lo ikut SBMPTN karena lo akan gua tantang. Hah? Rantang? Tantang. Tatang? Tantang. Oh. Tantang. Rantang. Oke, okay. Betul. Emang siapa yang ngadain? Masih ada gitu yang ngadain? Eish, lu masa gak tau lo? Kan lu sama geng-geng ngadain di Jogja. Oh, yang mencahin rekor muri. Yaudah, yuk. Ayo, let's go, cepetan. Ayo. Oke, okay. Hey guys, welcome to my vlog ya. Kita mau ke Jogja, supaya Marlo mau simulasi SBM SBMPTN. Oke, jadi kita bentar lagi mau jalan ke Jogja, tapi gue harus sarapan buat stamina agar gue bisa belajar dengan giat dan lulus SBMPTN. SM SBMPTN. PTN. Ya, tapi sebelumnya maknya. Saya mau daftar itu dong, simulasi SBMPTN yang dari lu. Caranya gimana ya? Caranya gampang sekali. Masa nanti tinggal masuk ke simulasi SBMPTN yang 2017. Nanti akan muncul layar untuk registrasi pendaftaran. Silahkan isi data diri Anda sesuai KTP. Dan jangan lupa pilih universitas dan jurusannya, itu ada 3. Dan langsung daftar. Tapi sebelum itu, masnya harus membeli buku dulu. Untuk pendaftaran Rp50.000 sudah mendapatkan kartu loop dari Telkomsel. Bisa daftar di sini, Mas? Oh, bisa. Ini Mas sudah terdaftar. Dan ini Masnya dapat buku ini dan ini KTP-nya. Masnya sudah bisa ikut SBMPTN-nya di Jogja ya. Oke, kita baru sampai Solo dan sekarang kita mau masuk, habis itu langsung ke Jogja, kita langsung jalan. Betul. Ceritanya candid. Semuanya secara serentak sedang mengerjakan tryout online ini. Hampir setiap tahun pasti. Hampir setiap tahun. Kenapa Jogja dipilih? Gak tau ya, ayah ibu suka kotanya sampai kita punya rumah di Jogja. Jadi kayak kalau liburan gitu suka kesini. Oke, sekarang jam 7 pagi dan kita udah ada di Jogja. Yeah. Dan gue bakal ngikutin simulasi SBMPTN yang diadain sama lu bentar lagi. Karena gue nantang dia untuk mengikuti simulasinya. Karena dia bilang dia masih hafal pelajaran-pelajaran sekolah. Easy. Kita lihat aja dia berhasil apa enggak. Kalau kayak bangun pagi-pagi gini kayak keinget zaman dulu enggak sih? Waktu kita mulung. Oke, hanya beberapa menit lagi menjelang SBMPTN yang diadain sama Loop sama Gramedia dan gua udah sangat-sangat prepare ya. Gua yakin kalau gua bisa memecahkan segala soal-soal yang disediakan oleh mereka karena kayak gua aja bisa mecahin hati dia, masa gua mecahin kayak matahin ya. Sekarang kita mau sem. Kalau untuk buku Gramedia pasti semuanya. Ini untuk promo. Makasih ya. Coba. Kenalin teman baru gue, Devi namanya. Siapa namanya? Devi. Nama panjangnya Devi Kwan In. Kirain Devi Naurel. Terima kasih. Saya lulus Rilis Namu. Terima kasih lu dan Gramedia. Kalau tas gudangnya Gramedia banyak. Belum keluar, belum keluar. Yeah.
belanja buku ya, nanti akan ada buku-buku menarik dengan memiliki. Tahu acara ini dari mana? Dari teman ngasih tahu. Abis itu menurut kamu gampang atau susah? Ya susah-susah gampang, gampang-gampang susah juga. Wah, pusing saya dengar ya barusan. Tahu acara simulasi SBMPTN ini dari mana? Dari grup angkatan. Grup angkatan. Sama ya? Sama. Oh iya, oke. Okay. Asal dan kesan dari acara ini apa? Seru. Menarik. Ya kita jadi tahu sih kalau misalnya buat simulasi itu kita harus gimana gitu, kita jadi punya banyak tips sama triknya. Ada tips-tips nggak dari kamu nih? Ya kalau aku sih ngerjain dari yang gampang dulu, kalau saintek itu karena bagiku itu paling mudah itu biologi dulu, aku kerjain dari biologi dulu, dari yang gampang dulu ke tempat yang lebih susah, jadi nanti waktunya nggak habis buat ngerjain suatu hal yang susah dulu, tapi nanti biar itu belakangan aja, kalau bisa yang susah udah tinggalin dulu aja. Dengerin ya, kata dia tuh bisa digunakan di dalam hidup, yang susah tuh ditinggalkan. Yeah. Jadi kalau dia jual mahal tinggalin aja. Yeah. Iya benar, oke. Okay. Kita baru aja kelar simulasi SBMPTN yang diadain sama Loop dan Gramedia. Dan soalnya tidak seperti yang saya kira, tidak semudah itu. Ternyata susah banget ya lo ya, sekarang zaman sekarang itu. Susah aja sih buat dia, susah banget. Gua kan pintar kan, jadi kayak susah aja. Enggak banget gua bisa kerjain. Dari 80 soal gua berhasil mengerjakan sekitar 2 aja. Di sini juga bagusnya lo. Itu tuh simulasi sebelum mengajarkan SBMPTN saya aslinya. Iya benar. Jadi kita tahu soal-soalnya kayak gimana. Ya. Ibarat SBMPTN itu adalah ketika kita nembak cewek, ini PDKT-nya. Oh, okay. Belum tentu diterima tapi setidaknya kita udah mencoba. Berlatih memahami kecocokan. Iya, cocok. Oke, okay, jadi thank you for watching the video. Ya like, comment, subscribe. Dan jangan lupa Instagram gua. Udah mulai berisik ya, oke. Okay. Sampai ketemu nanti ya. Salam dari Arab. Kita tuh.